Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Keluarga Hasrullah. Oke, pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara merubah kunci mobil yang model lama seperti ini dengan yang model yang seperti ini. Nah, ini. Oke. Ini kalau seperti ini modelnya, dia itu gampang patah ya. Nah, seperti ini. Bukan patah sebenarnya, pecah. Nah, seperti kunci yang ini. Jadi dia patah di sini, pecah. Pecah di sininya karena waktu duduk itu kejepit, nah, sehingga patah dia. Nah, makanya saya ganti dengan model seperti ini. Nah, tinggal tekan, keluar dia kuncinya. Tekan lagi, lipat. Oke. Tekan. Oke. Nah, caranya itu, ini beli dulu tempatnya ini, ya, murah sih, sekitar 50 ribuan di online. Terus bongkar ini. Terus lepas ininya, dalamnya, chipnya, terus pindahkan ke sini. Nanti ininya, batangnya ini dipindahkan di sini. Oke, mindahinnya itu dipindahkan oleh tukang kunci. Oke, tukang kunci, pindahin ke tukang kunci, bawa ke tukang kunci biar dia nanti yang pindahkan, karena di dalam sininya, di batangnya ini, kita harus rubah dulu. Ada yang mau berapa dikerinda, sudah dikerinda, dibor lagi supaya pas dengan ini. Oke. Okay? Sebenarnya kalau beli di online, ini ada dia ya. Batang ini ada ikut. Cuma polosan. Tapi karena tadi yang polosan itu kalau ngukir lebih mahal daripada pindahin, jadi saya minta untuk dipindahkan aja ini batangnya ke sini. Terus yang bawaan ini remote yang harus diukir, saya buang saja. Oke. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.